Kyle Walker dituduh labrak Southgate gegara coret nama Jack Grealish dari Euro. Back Manchester City, Kyle Walker, dituduh menjadi sosok yang menemui pelatih Inggris, Gareth Southgate, gara-gara keputusan kontroversialnya. Gareth Southgate baru saja mencoret beberapa nama dari skuad timnas Inggris untuk kualifikasi Euro 2024, termasuk winger Manchester City Jack Grealish. Gara-gara pengumuman itu, Jack Grealish kecewa berat. Dikabarkan Mail Sport, sejumlah pemain Inggris lainnya sampai mendatangi kamar Jack Grealish untuk bersimpati. Kabarnya, para pemain itu menyebut sang mantan kapten Aston Villa kaget dan kecewa. Sementara ada satu pemain timnas senior yang mendatangi Gareth Southgate untuk bertanya apa alasannya mendepak Jack Grealish. Padahal, Jack Grealish sendiri sudah berusaha untuk memotong liburannya demi bisa cepat latihan. Padahal, Jack Grealish sempat tampil baik dalam laga persahabatan melawan Bosnia. Gareth Southgate menjelaskan ada unsur yang membuat Jack Grealish harus didepak. Yakni Jack Grealish kalah saing dari segi penampilan di sepanjang musim 2023/2024. Gareth Southgate mengaku dengan berat hati menyampaikan kabar itu kepada Jack Grealish dan James Maddison. Kenyataannya kami memiliki beberapa pemain yang bermain sangat baik di sepanjang musim di Liga dan kami merasa para pemain lain menjalani musim yang lebih kuat, terutama dalam 6 bulan terakhir. Maddison dan Jack sebenarnya akan memberi kami sesuatu yang berbeda di tim dan itu merupakan keputusan yang sulit. Soal siapa sosok pemain senior yang menemui Gareth Southgate, para fans menyampaikan asumsi mereka. Nama yang paling sering disebut adalah Kyle Walker yang jelas merupakan pemain senior serta rekan seklub Jack Grealish. Ada pula yang mengira Declan Rice karena ia menyatakan kekecewaannya Jack Grealish dicoret. Serta nama Harry Kane juga disebut sebagai kapten yang bertanggung jawab. Manchester City izinkan Ederson pergi dengan satu syarat. Satu demi satu pemain Manchester City mau pergi, termasuk Ederson. City berikan satu syarat bagi klub-klub Arab Saudi yang mau merekrut sang kiper. Beberapa pemain Manchester City dikabarkan mau cabut. Bahkan, mereka-mereka itu merupakan bagian dari skuad utama. Salah satunya adalah kiper Ederson. Dilansir dari Mirror, beberapa klub Arab Saudi berminat merekrut kiper berusia 30 tahun itu dan paling serius adalah Al Ittihad. Di Al Ittihad, ada Fabinho yang merupakan ex pemain Liverpool dan merupakan sahabat Ederson di timnas Brasil. Fabinho dikabarkan meyakinkan Ederson untuk pindah dan Ederson pun tertarik. Kontrak Ederson di Manchester City masih berlaku sampai musim panas 2026. Belakangan ini, Ederson sempat alami beberapa cedera dan mengganggu performanya, lain sisi kiper cadangan Stefan Ortega bisa tampil bagus. City rumornya mau-mau saja melepas Ederson ke Arab Saudi. Asal, sang kiper dibeli tidak kurang dari 50 juta pounds atau setara 1 triliun rupiah. Harga pasaran Ederson sebenarnya hanya ada di angka 30 juta pounds atau setara 622 miliar rupiah. Tapi, Al Ittihad diyakini bisa menebus berapapun harga yang dibuka The Citizens. Bos City yakin akan juara Premier League sejak dikalahkan Arsenal. Chairman Manchester City Khaldun Al-Mubarak menunjuk satu momen yang membuatnya yakin timnya akan juara Premier League. Ia menyebut laga melawan Arsenal. City juara Premier League 2023/2024 usai mengungguli Arsenal di klasemen. The Citizens mengukir sejarah sebagai klub pertama yang juara Premier League 4 musim beruntun. Pasukan Pep Guardiola itu finish dengan keunggulan 2 poin atas Arsenal. Kedua tim bersaing sampai pekan terakhir. Di Premier League 2023/2024, City tak pernah menang atas Arsenal. Mereka kalah dari Arsenal di Emirates Stadium pada Oktober sebelum ditahan imbang 0-0 di kandang sendiri pada bulan Maret. Namun, Al-Mubarak justru menyebut kekalahan dari Arsenal itu sebagai momen yang membuatnya percaya City akan juara Premier League. Menurutnya, kekalahan itu melecut semangat Erling Haaland DKK. Saya akan bikin kalian kaget. Tandang ke Arsenal, kami tidak main bagus, kami tidak main terlalu jelek.
Saya rasa kami sedang off menurut standar kami. Tapi saya kira kami tidak pantas kalah. Kalau kalian ingat, kami kalah dengan gol yang berbelok di menit-menit akhir. Saya bilang, inilah kenapa kami akan juara liga. Hari ini, saya tahu bagaimana tim ini akan bereaksi ke depannya dan saya tahu kami akan juara liga. Chelsea tawar Julian Alvarez nyaris seharga Cristiano Ronaldo versi Prime. Chelsea siap membangun fondasi ulang skuadnya dengan membuat transfer besar, mendatangkan striker potensial Manchester City Julian Alvarez. Penyerang Argentina itu dikaitkan beberapa klub top Eropa. Selain Chelsea, Atletico Madrid juga ditengarai sedang memonitori situasi sang pemain muda. Menurut TechSports, manajemen The Blues siap melepaskan tawaran mewah kepada Manchester City agar rivalnya itu bersedia merelakan Alvarez di bursa transfer musim panas ini. Kendati Alvarez adalah striker pelapis Erling Haaland, tetapi anak muda jawara Piala Dunia 2022 ini merupakan salah satu pemain favorit manajer Pep Guardiola. Di sisi lain, jika Man City menguangkan Alvarez, maka kedalaman skuad Guardiola di lini depan akan berkurang, mengingat Haaland jadi satu-satunya penyerang murni yang dimiliki saat ini. Tampak mustahil sepertinya Alvarez dilepas dalam waktu dekat. Meski begitu, Chelsea akan coba maju dengan penawaran bombastis senilai 1,6 triliun rupiah, nominal yang mendekati harga Cristiano Ronaldo versi Prime ketika dia merapat dari Manchester United ke Real Madrid senilai 1,8 triliun rupiah.